strike, bro. Ih, ih, babon ini, bro. Ih, mantap, bro. Eh, babon. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman cuminger semua, kembali lagi bersama saya di channel Eki Pondo. Oke, teman-teman, jadi kali ini saya berada di spot Molot Tabu lagi ya. Sudah lama saya tidak mancing di sini, jadi saya akan coba lagi mancing di sini. Oke, nanti nonton terus video saya. Oke, kita langsung coba saja. Saya pakai umpan warna orange karena kebetulan cuaca agak mendung, itu sudah jam 9, tapi cuaca mendung ya teman-teman. Jadi paling bagus pakai warna orange kalau mendung kayak begini ya. Coba dengan warna orange. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, coba. Strike, langsung strike. Lemparan pertama langsung strike, bro. Langsung strike, mantap. Memang kalau mendung begini ya teman-teman, umpannya itu warna orange atau pink. Itu dalam keadaan mendung begini ya teman-teman. Ya kalau bukan warna orange, warna pink itu dia sudah mulai nampak teman-teman. Mantap, lemparan pertama baru satu kali lempar langsung disambar ya teman-teman. Oke, lumayan. Oke, itu dia. Besar ya teman-teman, lumayan besar. Oke, kita coba lagi, satu kali lagi. Lemparan pertama itu. Oke, coba. Yang kedua. Apa tahu masih ada yang mau makan ya. Coba dulu. Teman-teman, umpannya yang tadi saya ganti ya, saya pakai yang lebih besar sedikit. Semoga saja lebih besar ini lebih bagus. Tetap warna orange, tapi saya pakai yang 30. Yang saya pakai tadi itu 2,5 ya. Nah, saya lihat suminya agak-agak besar ya, tidak terlalu kecil-kecil. Saya coba pakai yang agak besar sedikit. Sudah mulai angin ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah saya ganti umpannya, tetap tidak mau. Saya coba pakai umpan warna pelangi ya teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi saya pakai warna orange satu kali dimakan, baru itu tidak mau dimakan lagi. Saya coba pakai umpan warna pelangi ya teman-teman. Warna pelangi karena cuaca dan keadaan air ini susah untuk dimengerti ya teman-teman. Susah untuk diprediksi bagaimana warna apa yang harus dipakai. Jadi saya pakai yang warna-warni. Nanti kita lihat. Semua warna ada. Thank you.
Berapa kali saya ganti umpan tetap tidak dihajar. Jadi mending kita pindah spot ya teman-teman. Buang-buang waktu. Kalau kita masih tetap bertahan, jadi kita pindah saja, oke? Saya sekarang sudah sampai di spot Batu Tonio ya, tapi berombak ya teman-teman. Jadi meski begitu kita coba dulu ya, kita tahu saja sini ada cuminya, oke? Langsung kita coba saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, coba. Strike bro. Ih, babon ini bro. Mantap bro, babon. Aduh. Strike besar bro. Strike biar ombak le pecumi apa. Awas mocel, awas. Aduh, tunggu ombak, abuh satu urat, bro. King. Alhamdulillah, akhirnya, bro, dapat satu. Oke, strike lagi bro. Ah, mantap. Strike lagi bro. Wih. Ah, mocel bro. Dasar. Susah sekali. Ini susahnya kalau mancing di ombak ya teman-teman. Di musim ombak. Ini seperti ini. Banyak yang mocel. Tadi saja yang babon hampir mocel teman-teman karena ombak terlalu kencang. Semoga saja masih ada ya. Oke, strike bro, strike. Wih, besar. Wih, besar, strike. Mantap. Lumayan bro. Itu dia. Oke, cepat, seombak. Ombak, awas, cepat. Auuuh.
Itu dia teman-teman. Sudah dua ekor ya teman-teman. Itu dia. Dua ekor dengan itu. Oke. Mantap. Ini dia yang pas itu warna orange ternyata di cuaca mendung ini ya. Berarti tadi di Mulut Tabu saya cuma dapat satu itu lantaran memang cuacanya yang spotnya yang belum berisi ya teman-teman, belum ada cuminya. Oke teman-teman cumingat semua, karena kebetulan sudah siang, sudah panas matahari juga, jadi saya harus pulang. Dan ini hasil akhir saya ya teman-teman. Ada 1, 2, 3. Satu itu saya dapat di Mulut Tabu, ini 2 saya dapat di sini tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah mau menonton video saya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, salam Eki Pombo.